Okey, tangan depan. Jalan dia. Buka tangan.
Dari Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, ayo kita saksikan perlawanan di antara Terengganu dan Seri Pahang ini untuk saingan Piala Malaysia bagi pusingan 16 pasukan. Ini adalah aksi timbal balik. Baik kawalannya. Faiz membuka ruang di tepi untuk Terengganu. Masuk ke dalam. Cantik daripada Faiz dan juga mandi out lagi sekali. Kali ini peluang untuk dilakukan hantaran daripada Kipri. Tak berjaya dan Faiz Nasir. Terus tandukan dilakukan. Oh, gol! Orang yang sama nampaknya. Oh. Jaringan pertama Kepa Sherman. Tersusun gerakan daripada Terengganu. Perlawanan baru saja 2 minit berlangsung. Jadi jelas Kepa Sherman membuktikan dia cukup tajam. Dia cukup berbisa dalam Piala Malaysia ini. Gol yang keempatnya setelah melakukan hat-trick untuk perlawanan yang pertama. Kita perhatikan Kepri asisnya tidak menjadi dan Faiz Nasir melakukan tolakan ke far post. Kita perhatikan Faisal Halim juga tidak tamak. Dia memilih untuk tidak melakukan tandukan terus ke pintu gol. Terus dilakukan. Oh, agak bahaya, kuat sepakan yang dilakukan oleh Litak. Namun Suhaimi Hussein sudah bersedia. Baik sepakannya sebenarnya. Sekali lagi antara jauh dilakukan. Baik kali ini peluang untuk Seri Pahang. Bagaimana peluang ini? Oh, sayang sekali. Apa agaknya tindakan yang cuba dilakukan Andres Rodriguez. So, dia marah nampaknya. Marah kepada dirinya sendiri kerana gagal untuk menyudahkan peluang itu. Di sini mungkin satu touch. Touch yang kedua ini sudah ada rembatan sebenarnya. Yang perlu dilakukan oleh Andres Rodriguez. Dilihat faktor padang ini tidak mengizinkannya untuk membawa bola dengan lebih dekat. Namun Nijer memainkan peranannya. 25 adalah Alif Zakaria. Pemain yang menunjukkan aksi konsisten. Dan kali ini kepada Sherman. Oh, itu dia peluang. Dan oh. Satu sikap profesional yang ditunjukkan oleh kepada Sherman. Dia tidak tamak. Sebaliknya dia mencari Faisal Halim. Yang berada di kedudukan yang lebih terbuka untuk menjaringkan gol yang kedua. Membalas budi nampaknya kepada Sherman. Kalau tadi dia disuap oleh Faisal Halim, kali ini dia membalas. Kita perhatikan, dia berpeluang sebenarnya untuk melakukan jaringan yang kedua. Namun kehadiran Faisal Halim di sebelah kanannya sempat untuk dia melihat kedudukan Faisal.
Masuk kali ini. Dan Faiz Nasir ada peluang kali ini. Bagaimana Azam? Oh, itu dia. Gol yang ketiga. Daripada pemain pertahanan, Azam Azmi Murad. Menceriakan penyokong-penyokong tuan rumah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada malam ini. Agak mudah gerakan yang disusun oleh Terengganu untuk mencari gol ketiga. Seterusnya gol ke-8. Agregatnya 8-1. Kita perhatikan bermula dari Faiz Nasir di tepi sebenarnya. Dan di sini Faisal Halim bermula daripada Manor Arts. Dan Faisal Halim. Dia kembali ataupun cuba untuk mencari kedudukan Faiz Nasir. Namun yang berlari di belakangnya adalah Azam Azmi Murad. Gas dia berjaya kali ini menerobos bola dan ada tarikan yang dilakukan di situ. Kita perhatikan isyarat. Bahaya sebenarnya. Apakah kad merah? Ya. Kerana dia adalah orang yang terakhir, last man standing. Ini tidak wajar dilakukan oleh Syahrul Nizam. Kita perhatikan di sini dia hampir terjatuh sebenarnya, tersilap langkah. Jelas keputusan itu terpaksa diambil oleh Tuan Muhammad Yassin mengadil bertugas. Cuba untuk melakukan hantaran silang Kepre. Apakah ada tolakan? Penalti. Penalti untuk Terengganu. Dalam kawasan penalti, Faisal mendapat peluang. Siapa yang akan mengambil? Berebut nampaknya. Kali ini Kepre minta dia diberikan peluang. Dia menghadiahkan ataupun memberikan peluang itu kepada Kepasyaman. Jelas sekali tindakan yang dilakukan itu oleh Muhammad Bakiuddin. Minit-minit akhir separuh masa pertama ini. Kepasyaman, gol! 4-0. Semakin melebarkan kedudukan. Walaupun Terengganu beraksi dengan 10 orang. Setelah Syahrul Nizam Rosasni dilayangkan kad merah, namun ianya tidak menghalang mereka untuk menambah jaringan yang keempat. Semakin memedihkan Seri Pahang, semakin melenyapkan harapan mereka.
Lagi mana? Lagi Kuantan tu. Dah ke mana? Ke Pong Gulu Kedah. Gulu Kedah sekali lagi. Dah. Sekali lagi. Okey, malam ni kau masa pertama. Komen sikit. Padang lecoh sikit tapi boleh hampak betul yang alhamdulillah. Ya. Okey. Jadi kita tahu dah hujan daripada sebelum petang dia dia. Tapi mana buah boleh mari kok? Mana buah boleh pilih untuk mari kok? Semangat kita ya, semangat awak-awak untuk demi Terengganu untuk datang ke stadium ni. Harapan kemenangan untuk kita. Terengganu. Yes. Hey. Masih lagi. Faisal Halim terus tolak ke depan. Kipre kali ini peluang dan diselamatkan oleh Mamad Usam Masa. Ini adalah peluang pertama Terengganu dalam separuh masa yang kedua ini. Bahaya gerakan ini. Munculah sempat di situ Mamad Usam Masa untuk mendepakan tangan panjangnya bagi menafikan peluang yang dimiliki oleh Tan Cik Kipre. Dalgo terus menamparkan bola kepada Litak di sayap kiri. Lita cross dilakukan kali ini. Rodriguez! Oh! Dapat diselamatkan di situ oleh Suhaimi. Perhatikan ini adalah peluang yang dimiliki oleh Pahang tadi melalui crossing ini. Tandukan yang menuju ke rumput. Pero Hidalgo lagi sekali cuma bergerak dari sebelah sayap kanan ini. Pada Hidalgo. Tolak pada Rodriguez. Lepaskan, rebatanlah kali ini. Oh, sayang sekali. Terlambat sedikit saja di situ. Syahrul Nizam Mamad Nazir. Kalau tidak, ini adalah gol pertama untuk Pahang. Oh, kali ini Pahang bagaimana agaknya? Masih lagi gol yang terbuka. Oh, tidak. Apakah sudah masuk? Sudah. Sebenarnya isyarat bola sudah melepasi garisan. Walaupun diselamatkan oleh Syahmi Hussein. Jadi gol pertama Sri Pahang hadir pada minit ke-70 ini. Kita perhatikan lagi sekali. Sekeras yang dilakukan oleh Andres Rodriguez. Dan di sini Litak. Ketika tampanan dilakukan oleh Syahmi jelas. Bola sudah lebih 100%. Lepasi garisan gol. Gagal di situ Suhaimi untuk mencari clean sheet dalam perlawanan ini. Baik daripada Litak. Cuba untuk marah dalam kawasan penalti. Masih lagi Litak dan peluang dilepaskan. Itu dia gol. Gol yang kedua. Akhirnya hadir pada minit ke-83 ini. Untuk Sri Pahang yang tanpa putus asa. Walaupun mereka menyedari jurangnya agak besar, namun ianya tidak menjadi penghalang untuk mereka mencari jaringan yang kedua. Inilah yang kita mahukan sebenarnya. Corak menyerang, corak perjuangan yang diteruskan oleh pemain-pemain setelah mereka juga mara ke skor akhir. Edisi sebelum ini. Itu dia pengesahan
kemenangan untuk Terengganu pada malam ini. Tahniah untuk Terengganu yang berjaya mengesahkan tempat ke suku akhir TMPL Malaysia dengan menewaskan Seri Pahang 4-2 dan agregatnya 9-3. Jadi sekian saja siaran langsung yang kami bawakan untuk anda dari Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak Terengganu. Daripada petang tak berhenti, jadi guana pilih nak mari juga. Ya, sebagaimana biasa kita sebagai penonton setia pasukan Terengganu, kita memang tidak kira cuaca hujan ke panas ke, memang waktu bola ada memang kita ada. Itu dah lumrah dan memang itu kiranya benda yang tetap untuk kita menyokong-menyokong setia pasukan kita. Okay. Komen Pak Ipin lah untuk geng malam ni. Yang pertama-tamanya, saya ucapkan tahniah kepada pemain, pegawai dan semua penonton yang hadir. Dan untuk perlawanan malam ini, memang kita cukup berpuas hati dan memang bangga dengan persembahan pemain kita, walaupun ada kita dengar suara-suara yang tidak berapa sedap didengar di luar. Tapi pemain boleh melupakan benda-benda yang macam tu dan melupakan sepenuh perhatian kepada permainan pada malam ini. Syabas dan tahniah kepada pemain. Okay, last kali lah harapan untuk Piala Malaysia lebih. Harapan pada Piala Malaysia kali ini, kalau kita menyaksikan pada perlawanan pada malam ini, insyaAllah peluang kita untuk menjelang Piala Malaysia ini, pada musim ini, insyaAllah peluangnya cerah. Dan harap-harapnya permainan ini pada malam ini dikekalkan. Mutu permainan pada malam ini. Okay, terima kasih. Popeng kata-kata sikit Popeng di hari ini. Terima kasih kepada semua peminat. Oh, memang terbaik.